Assalamualaikum, selamat datang ke channel Gaung Sapa. Okey, hari ni saya nak berkongsi berkaitan dengan okey, kalau kita tengok di sini eh. Ni adalah kalau kita tengok fokus, kita fokus apa tu nama dia? Okey, okey kita fokus lagi. Tak nampak ke? Nampak. Okey, Adam belacak eh. Aquatic. Okey, kalau kebanyakan orang fikir Adam belacak, minyak belacak ke? Ini bukan. Ini adalah air ketapang eh. Air ketapang. Okey, ini adalah air ketapang. Untuk air ketapang ni kita gunakan untuk ni ia memekatkan warna ikan laga dan memberi kesegaran pada ikan eh. Kalau kita ikut ikutkan kat sini, dia punya daun ketapang ni banyak dia punya khasiat sebenarnya. Khasiat semula jadi. Tak perlu kita nak menggunakan ubat-ubat yang lain lah. Sebenarnya banyak lagi khasiat dia eh. Seperti okey, yang pertama kalau kita tengok di sini eh, saya sebut sesetengah sajalah, saya tak sebut kesemuanya. Pertama tu asid dalam air yang beralkali eh, maksudnya dia menurunkan suhu pH dia eh. Bukan suhu eh, dia menurunkan nilai pH. Okey, lepas tu membunuh bakteria eh. Lepas tu merawat luka-luka, mencegah ikan laga dari terkena penyakit. Lepas tu kesihatan eh, daripada segi kesihatan. Lepas tu merangsangkan pembentukan buih, menyerap dan menyah oksiden eh, menyah toksik bahan-bahan kimia eh, yang terdapat dalam air. Lepas tu dia banyak lagi, menjadikan ikan lebih aktif. Lepas tu untuk anak ikan yang baru terkena penyakit, atau mengelakkan daripada anak ikan terkena penyakit, atau mencantikkan lagi ikan laga kita. Banyak lagi lah, kalau ikutkan banyak lagi dia punya kegunaan dan banyak lagi dia punya ni khasiat ni. Okey, air ketapang ni dibuat daripada daun ketapang eh. Dia direndam eh. Yang ini tak direbus. Ini direndam eh. Direndam selama berapa minggu eh, untuk menjadikan hasil seperti inilah. Okey, kalau kita tengok daun ketapang ni banyak khasiat dia. Untuk ikan. Okey, kalau macam ikan laga ni dia adalah tempat yang sesuai lah. Maksudnya pH dia akan menjadi rendah dan dia sesuai untuk ikan laga. Ada juga yang menggunakan air ketapang ni untuk ikan-ikan lain. Okey, yang ini okey saya tunjukkan eh cara guna dia. Kalau bagi saya simple sebab dia adalah original dan lagi satu dia adalah semula jadi. Jadi kita tak perlulah takut macam ubat-ubat lain eh. Ubat lain kita takut bila terlebih dos akan mati. Yang ni kita boleh guna seperti biasa saja. Okey, ni saya buka eh. Ini dia. Ini dia sini eh. Okey, jadi tengok saya letak di ikan laga saya eh. Saya tuang saja. Okey. Ni saya menggunakan juga Adam Belacak dan air ketapang lah. Ini maksudnya air ketapang tapi di brand oleh Adam Belacak. Okey, sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat dan selamat menggunakan. Selamat menggunakan air ketapang Adam Belacak. Okey, bye bye. Assalamualaikum.